ada yang ngasih kir belakang ukuran 30, guys. Kir belakang ukuran 30. Dan kir depan saya coba di 12 ya. Dan karbu agak sedikit berebet ya. Kita akan setting ulang. Dan saya udah beberapa hari merubah knalpot agar menjadi sedikit adem ya, dikarenakan masuk ke gang itu agak berisik ya. Dan ini nasib motor mekanik itu, punya barang bagus itu nggak awet ya. Kadang ada yang ngurihit atau ada yang mau dibayarin, saya kasih aja, kasihan. Jadi seolah-olah jadi trendsetter ya, atau media iklan seperti itu. Sampai akhirnya saya menggunakan blok kupling buatan ini ya, metode jadul. Walaupun saya sempat mempunyai dua set kruk as double X dengan bloknya, namun sudah saya kasih orang dijual ya, teman-teman yang mau dijual. Waktu bikin blok 59 juga saya bikin itu enggak satu biji guys, tapi beberapa biji ya, bahkan tilu set. Sudah saya duga di sebelumnya ketika saya memposting piston 59 itu banyak yang mau ya, dan akhirnya hanya tersisa satu yang terpasang di motor ini guys, dengan stroke standar ya. Enggak ada packing stroke di sini. Enggak ada ya packing stroke. Masih menggunakan stroke standar. Makanya nasibnya seperti ini, namun alhamdulillah semuanya lancar ya. Begitulah, kalau bikin boring itu kan dari sini memakan waktu 1 jam bahkan lebih ya untuk ke kota. Makanya saya suka bikin beberapa biji, ketika ada yang mau saya tinggal kasih ya. Seperti itulah kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat berkarya, masih di channel C2 Speed. Siang ini kita sedang mengotak-ngatik Honda Astrea Grand ya. Grand Bulus, bodinya si Bulus. Grand Bulus tahunnya 93 ya. Dan kita sedang sesuaikan final gear ya. Gear belakang menggunakan 30 guys. 30 dikarenakan gearnya itu pamere ya, atau dikasih orang. Dan gear depan tadi sudah dicoba menggunakan 12 dan terlalu berat ya. Dan sekarang kita akan gunakan ukuran 10 guys. Akan kita coba ya, apakah sesuai dengan jalan di daerah sini ya. Jika menggunakan 12/30 itu terlalu berat tarikan awalnya ya, terlalu berat. Namun kalau di atas oke. Tapi yang jadi kendalanya di daerah saya ini banyak jalan yang menikung guys, daripada jalan yang lurus ya. Oke, akan kita sesuaikan kembali. Ini tunggangan saya pribadi guys. Mumpung ada waktu lumayan senggang ya. Karena sebentar lagi mau Jumatan di sini, baru jam 11 lebih, guys. Maksudnya jam 11 lebih ya. Mumpung pasiennya lagi pada mau Jumatan, saya ngotak-ngatik ini dulu sebentar, ada waktu setengah jam ya. Untuk menyetel daripada final gearnya yang dirasa dari kemarin agak sedikit ngebeyet ya, atau berat ditarikan awalnya. Oke, akan kita coba kembali. Lumayan, Dai. Pas. Oke. Dikarenakan sudah pas, kita akan memasang-masang sayapnya kembali, guys. Biar motor ini terlihat sedikit rapih ya. Dikarenakan dulunya ini motor bekas Pak Guru Umar Bakri ya.
Pak Guru Umar Bakir yang dinyanyikan Bang Iwan Pales di tahun 90-an ya. Dan seperti ini penampakannya guys. Knalpot menggunakan Silent Hill atau naon ngaranna teh? Leuweung yang jempling. Knalpot menggunakan Silent Hill untuk spek 130cc ya. Dan suaranya agak sedikit jempling guys. Kalau masuk ke gang itu mau dibaledog senang aku batur. Intinya seperti itu. Susah ya kalau makanannya hui itu. Kalau mau ngomong bahasa Indonesia kurang lancar guys. Jangan kemana-mana. Mungkin cukup sekian ya untuk penyetingan daripada Honda Astrea Grand ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, atau berkomentar di bawah sini. Terus berkarya Indonesia. Selamat siang dan terima kasih.